RB150 speaker HD sound stereo sound dan lainnya ada spesifikasi lengkapnya. Modelnya RB150 untuk hertz-nya 10 meter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan unboxing lagi sebuah speaker dari robot. Ini dia, speaker robot RB150 Bluetooth speaker, dan ini bisa lihat jam sekaligus. Buat yang mau tahu spesifikasinya apa aja, harganya berapa, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, ini dia speaker robot RB150. Oke, kita buka aja. Seperti biasa, tipe-tipe RB, bungkusnya dari kardus. Lihat, ini ada tampilan gambarnya seperti ini. Ukurannya lumayan kecil, segini dong. Kita lihat. Ini dia robot. Bluetoothnya 5.0. Bluetooth speaker HD sound and true stereo sound. Oke, RB150. Ini ada spesifikasinya, speakerphone, mirror screen, jadi kacanya nanti, kaca depannya ini bisa buat ngaca atau cermin. Bisa TF card dan double alarm clock. Ini ada importirnya, PT Wok Global Technology, nomor ponsel juga ada. Ada label SNI-nya juga, dan di sini ada Bluetooth speaker. Ini juga ada barcode dari Wook. Di bagian belakangnya ada spesifikasi lengkapnya. Ini dia. Baca tidak? Saya bacakan aja. Modelnya RB150, Bluetooth versinya 5.0. Working distance-nya 10 meter atau bisa sampai jarak 10 meter untuk Bluetooth-nya. Output power-nya 3 watt. Jadi cuma 3 watt RMS. Driver unitnya 40 mm dan baterainya 1200 mAh. Untuk playtime-nya itu bisa 5 jam pemakaian. Pengecasannya 3 jam. Power inputnya 500 mikroampere atau setengah ampere, 5 volt. Ukurannya 118 x 48 x 35 mm dan beratnya cuma 180 gram. Jadi sangat portable untuk speaker ini. Ini ada dua pilihan warna, yang satunya warna putih dan yang kita buka ini warnanya hitam. Oke, kita mulai buka aja isi speakernya seperti apa. Ini ada segelnya. Oke. Sudah kosong. Jadi ini unit speakernya atau music box. Ukurannya kecil banget, mungkin sekitar segini nih, bisa dilihat. Ini ada ukuran daun speakernya di sini dalam kelihatan. Ini ada buku panduan dan kartu garansinya. Ini ada dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Dan kita juga ada dapat satu buah kabel charger micro USB. Oke, kita lanjut ke bahas speakernya. Ini dia. Kita buka yang warna hitam, ukurannya segini, kecil. Lihat,
Oke, di bagian depannya ini bahannya plastik. Nih daun speakernya di sini, ukurannya segini. Di bagian atasnya ada tombol untuk on off. Logo robot. Bahannya plastik, doff. On off atau play atau pause. Mode ini untuk next atau untuk volume kurang. Ini untuk previous juga. Dan ini tombol set untuk jamnya kemungkinan. Kita coba nanti. Di bagian sampingnya ada tombol untuk charger DC 5 volt dan untuk TF card atau micro USB. Di bagian bawahnya ada dua buah bantalan dari busa tipis agar nggak gerak mungkin. Ada juga label SNI dan robot. Oke, ini dia. Ini juga bagiannya, bagian kacanya kita buka aja. Mirror screen-nya. Oke. Seperti ini. Oke, kita mulai nyalakan aja speakernya seperti apa. Oi. Baterainya habis ternyata. Kita coba cas dulu. Oke, ini dia, daripada kita terlalu lama menunggu ngecas untuk speaker headset kalau baterainya habis, kita buka aja satu lagi yang warna putih. Ini dia. Jadi buat perbandingan juga, ini yang warna hitam dan ini yang warna putih. Seperti ini. Oke, kita coba nyalakan aja speakernya seperti apa. Bluetooth mode. Oke, ini dia. Begitu dinyalakan, dia langsung masuk ke mode Bluetooth. Nah, ini dia ada modenya. Awesome mode. Oh, ternyata ini juga bisa untuk FM radio juga, padahal tidak ada di spesifikasinya. Oke. Ini untuk setnya, kita coba tombol set. Masuk ke clock mode dulu. Clock mode. Oke, ini untuk setnya. Oke, saya akan jelaskan cara settingnya untuk jam speaker RB150 robot. Oke, kita untuk coba untuk ini dalam mode ini ya. Bluetooth mode. Mode clock atau mode jam. Awesome mode. Clock mode. Pencet tombol set dan tahan. Nah, sampai angka digital pada layar ini berkedip ya. Lalu tinggal pencet tombol plus atau minus. Ini juga. Untuk memindahkan ke depannya, tombol setnya dipencet. Nah, ini udah bisa. Ini sama aja. Nah, kalau jamnya udah bener, kita pencet set lagi, tahan agak lama. Nah, ini udah jadi. Kemudian kalau untuk menentukan 24 jam atau 12 jam atau format waktunya, pencet tombol mode tahan. Ada stereo detik tahan. Nah, ini mode 12 jam atau 12 hour. Jamnya AM atau PM. Ini berarti jam 11 pagi. Untuk kembali ke mode 24 jam berarti pencet lagi tombol mode terus tahan buat detik. Nah, 24 jam. Oke. Untuk menyetel ke mode radio atau FM radio, nih tombolnya mode M. Bluetooth mode. FM mode. Lalu untuk mencari channelnya, ini pencet tombol power atau play satu kali. Nah, dia akan mencari otomatis.
Oke, lanjut kita ke tes kualitas suara dari robot RB150. Kita coba ke mode Bluetooth. Bluetooth mode. Dia. RB150. Suara. Suara dari speaker robot RB150. Kita masuk ke kesimpulan dari speaker ini seperti apa. Oke. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari speaker RB150 ini. Jadi speaker ini harganya berkisar antara 100.000 sampai 120.000-an. Harganya lumayan terjangkau. Fiturnya juga lumayan oke. Bisa jam, bisa double alarm, dan yang menarik bisa ada pengatur suhu atau temperaturnya. Kita lihat. +29.3°C. Jadi ada suhunya. Untuk ketahanan baterainya sendiri, untuk musik dia bisa bertahan sampai 5 jam, dan untuk penggunaan jam saja tidak menggunakan musik itu bisa bertahan sampai 2 hari. Oke. Untuk suaranya sendiri menurut saya untuk bassnya sih kurang terasa ya, tapi untuk harga segitu ya ada lumayan oke, lumayan jernih juga. Buat yang nyari speaker dan untuk jam di harga 100 ribuan udah ya lumayan oke. Bahannya juga lumayan bagus, desainnya juga menarik. Ukurannya kecil banget tapi ya cocok lah untuk di meja, mungkin di meja kerja atau di meja kamar. Oke, mungkin itu sebenarnya saya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.